Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tema kebersihan diri. Murid-murid, tahukah apa itu kebersihan diri? Kebersihan diri ialah kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Murid-murid, jom kita lihat cara menjaga kebersihan diri dalam kehidupan seharian kita. Mandi menggunakan sabun sebanyak 2 kali sehari untuk membersihkan tubuh badan. Jangan lupa ya untuk menggunakan tuala yang bersih selepas mandi. Amalan menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari secara rutin, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu malam. Pastikan memakai pakaian yang dicuci dengan bersih selepas mandi. Hendaklah sentiasa mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Kita hendaklah memotong kuku seminggu sekali agar tangan kita bersih. Penjagaan kuku yang betul boleh membantu bebas kuman. Rambut kita juga perlu disikat agar sentiasa kemas dan rapi. Memastikan kesihatan rambut terjaga sepanjang hari. Gunakan sikat yang bersih. Kebaikan menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri menjadikan persekitaran kita sihat dan bersih. Menjaga kita daripada kuman. Apabila kita menjaga kebersihan, kita bebas dari penyakit. Murid-murid, pastikan menjaga kebersihan diri dalam kehidupan seharian. Terima kasih.